Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri hari ini mahu Polis dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang membuat siasatan sepenuhnya berhubung dakwaan penggunaan nama Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dalam bacaan doa khutbah kedua solat Jumaat bagi menggantikan nama yang di-Pertuan Agong. Saya minta perkara ini disiasat sepenuhnya. Siapa yang melakukan perkara ini sebab apa-apa peraturan membaca khutbah tu mesti ditentukan oleh Majlis Agama dan kita tidak ada kebenaran untuk membaca skrip kita sendiri. Berikutan itu, Perdana Menteri menegaskan pihak terbabit yang melakukannya perlu dikenakan tindakan sepatutnya mengikut peraturan sedia ada. Jelas sekali bahawa yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan peraturan Majlis Agama Islam dan perkara ini perlulah disiasat oleh pihak berkuasa. Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak berkata demikian di Pekan Pahang. Dia ada banyak yang dia janjikan. Di pihak polis, kertas siasatan berhubung isu berkenaan sudah dibuka. Demikian disahkan Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Ayub Yaakob. Ia bersandarkan dua laporan polis. Pertama oleh Pemuda UMNO Pulau Pinang di Balai Polis Bagan pagi tadi. Asas aduan khatib jemputan di Masjid Kubang Buaya Batuwal semalam tidak menyebut nama yang di-Pertuan Agong dan yang di-Pertua Negeri dalam doa khutbah kedua solat Jumaat. Sebaliknya, hanya nama Guan Eng dinyatakan. Di Tasik Gelugur, laporan polis dibuat 5 jemaah. Dalam khutbah solat Jumaat di Masjid Jamek Padang Menora 25 Julai lalu, mereka mendakwa perkara sama berlaku. Kecewa nama yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam Pulau Pinang diabaikan, mereka meminta siasatan dilakukan. Yang pasti, doa kepada orang mukmin pada khutbah kedua adalah rukun khutbah Jumaat. Justru sebarang usaha menambah atau mengurangkan kandungan dalam ibadah itu boleh menjurus kepada perbuatan khurafat. Dari segi hukum syaraknya, antara perkara yang diharuskan ialah kita mendoakan kepada raja-raja pemerintah yang Islam. Dan konsep ini ialah satu konsep khalifah dalam Islam dan kita selaku rakyat biasa dan juga selaku seluruh rakyat mestilah mendoakan raja-raja. Tujuannya ialah antaranya ialah supaya mendoakan raja-raja ini selaku payung negara dan juga selaku penaung kepada seluruh rakyat. Jelas beliau, jika ada usaha menambah atau mengurangkan kandungan dalam ibadah itu, ia bukan sahaja mencemarkan ibadah berkenaan. Hukumnya juga berdosa. Kalau disebut dia akan menjejaskan ibadat. Menjejaskan ibadat. Dia perkara ibadat ni mesti benda yang tak benda yang dah dia ditetapkan. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak dikurangkan. Itu dah termaktub. Dah termaktub. Tak boleh kita pandai-pandai nak menambah itu jadi bid'ah khurafat pula. Penggunaan nama Ketua Menteri Lim Guan Eng dalam doa khutbah kedua solat Jumaat di beberapa masjid di Pulau Pinang didedahkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri itu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini. Bagaimanapun disangkal Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng yang mendakwa tidak sedar dan tidak tahu namanya digunakan dalam doa khutbah kedua itu bagi menggantikan nama yang di-Pertuan Agong. Jemaah yang hadir pula memberi gambaran sebaliknya, mengakui mendengar dengan jelas khatib jemputan mendoakan kesejahteraan Guan Eng dan bukannya yang di-Pertuan Agong pada solat Jumaat. Antara masjid dimasukkan Masjid Jamek Padang Menora di Tasik Gelugur 25 Jun lalu. Menurut Ketua Biro Hal Ehwal Islam UMNO Pulau Pinang Syahbudin Yahya, pihaknya terima 5 aduan rasmi dari karya setakat ini berhubung isu itu. Selain Masjid Padang Menora, ia juga membabitkan khutbah Jumaat di Masjid Pengkalan Tambang, Masjid Jalan Baru Perai, Masjid Jamek Jelutong dan Masjid Permatang Binjai. Beberapa hari lagi.